Yayasan Artis Satu Malaysia atau YA1M sedang berbincang dengan kerajaan supaya memberi pengecualian cukai sebagai cara merancakkan sumbangan kepada dana yayasan itu. YA1M mensasarkan pengumpulan dana sebanyak RM10 juta dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Seperti mana sekarang ini? Pengerusi YA1M Datuk Irwan Shah Abdullah atau DJ Dave menjelaskan yayasan itu masih mempunyai dana sebanyak RM700,000 untuk membantu golongan artis tahun depan. Mereka juga telah merangka pelbagai aktiviti untuk mengumpul lebih banyak dana untuk yayasan itu. Seperti yang kita telah membuktikan, setiap kali kita membuat satu pemilihan artis-artis, kita tak pernah ada siapa yang komplain kerana semua orang dapat bantuan. Kalau mereka ini dah tahap 60 ke atas, kami tak kira bangsa atau agama, kita akan membantu mereka. DJ Dave ditemui pada majlis penyerahan sumbangan kepada 31 penggiat seni yang berusia 60 tahun ke atas sempena sambutan Hari Krismas dan Tahun Baru Cina di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC. Pihaknya juga menyumbangkan bantuan berupa barangan seperti kerusi roda kepada artis yang memerlukan.